Gue nyangkut lagi. Tiada maaf. Loh, hilang. Bro, rak. Raknya hilang. Woi, raknya hilang, goy. Goy. Iya, makanya. Woi. Si milik kitty. Si milik kitty. Jangan nyanyi si milik kitty, jangan nyanyi si milik kitty. Si milik kitty. No, si milik kitty. Gila. Kita udah kayak 23 abad loh. Iya, enggak main lagi. Udah lama nih. Sekarang malah GTA, cok. Eh, dua-duanya Bang, GTA dan Fortnite jarang main. Woi, woi, kenapa nih gua? Ah. Woi. Kok gua enggak bisa gerak? Wah. Wah, lu kena kutukan. Wah, gua yang jaga. Wah, ini sih susah sih. Sempit banget, Cok. Emang oh iya, ruangannya cuman Bang. Bro. Ada ini, Bang. Ada bawa tanskui, Bang. Yang sempit-sempit lebih mantep, Bro. Ai, apa tuh yang sempit-sempit lebih mantep, Bang? Lah, ruangan kayak gini kan kita bisa berkumpul lebih enak kalau kecil gini. Ya enggak? Oh shit. Yaudah kita explore dulu deh, kita lihat-lihat dulu. Kita ya. Kita lihat-lihat dulu deh. Eksplorasi deh. Coba nanti ada beberapa bentar. Tempat yang enggak boleh. Oh, pintunya dua ya? Pintunya dua ya? Iya. Oh iya. Ada beberapa tempat yang enggak boleh, Kyong. Enggak, misalnya nanti ada tempat yang ini jangan gitu loh. Oh, gua kira lu udah ketemu. Belum. Kalau ketemu gua pasti kasih tahu. Gua tuh kalau jimat ya dari dulu sampai sekarang ya kalau buka pintu tuh pencetnya kadang enggak bisa. Nah, ini sama. Bisa tuh, gua juga pencet. Sama, gua juga, Bang. Kadang-kadang gua pencet enggak bisa. Oh, di atas ini ada gede lah, ini. Bro. Mayan lah ini. Mayan lah, pas lah, pas enggak gede enggak kecil. Pas apa lah. Tuh kalau pas enggak gede enggak kecil apa tuh namanya istilahnya tuh? Istilahnya itu 36A. Anjir, otak gua kemana perginya? Lah, kelas oh, iya. 36 urutannya yang ke A. Iya, betul. Emang gua lu aja otak gue emang parah otak gua. Gua bisa trade in otak gak sih? Emang parah. Emang kalau di otak lu kalau yang pas itu apa, Kyong? 36B. Wah. Itu kan kelas kan? Kelas apa? Tadi kan. Kelas. Enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil. Iya, 36B pas. Di tangan pas ya? Pas banget. Pas banget. Itu segenggam gue tuh, tangan gue ukuran 36B. Jadi kalau tangan gue itu buat ngukur 36B pas. Enggak. Ini emang maksud gue bola. Ih, bola 36B. Bola. Coba gue cari bola ukuran 36B. Ya, yeah, coba lu cari deh. Apa? Coba lu cari. Kok menggali diri sendiri, Kyong? Iya, Kyong. Ini udah boleh gue cari belum sih? Udah ya? Hah? Oh udah? Udah ya. Cari bola 36B kan? Woi, sumpah masih. Bola apa balon, Kyong? Bola. Lu suka bolanya yang... Stop! Warna apa, Kyong? Oh, lah. Bola. Gue kalau bola tuh suka yang warnanya merah. Merah? Iya. Yeah. Merah di tengahnya atau yang merah total, Kyong? Merah total, total. Merah total, merah ya. Total ya. Iya. Kalau merah total suka nggak, Kyong? Kalau betotal boleh juga, itu biasanya bola-bola voli gitu kan, total dia. Bola sepak bola juga betotal tuh, ada belang-belangnya. Betul. Iya kan? Iya. For your information, gue nyangkut, gue. Gue nyangkut. Ya. Aduh. Woi, kapan-kapan kita main golf yuk. Wah, ini lagi. Ini lagi. Pertama kali gue perkenalan sama mereka, kita ngomongin mau main bulu tangkis. Setelah gue pergi dari Jakarta, gue tanya, udah pada jadi nggak main bulu tangkis? Jadi, beli raketnya, main kagak. Oh shit. Sekarang golep. Iya, golep. Mau nggak? Nggak deh itu. Mau gue. Gue nggak bisa, gue takut. Gue penasaran kan justru belajar, Kyong. Jadi gini, dulu ada teman gue. Dulu ada teman gue. Ada teman gue. 50 detik. Oh gitu, iya. Jadi ada teman gue.
Dia, di, nah. Waktu itu dia bilang ngajak kita main golf kan. Kan kita nggak punya stick nih. Jadi ada jadi berdua nih gua sama teman gua diajak. Nah, gua bilang gua lihat dulu deh. Stick gak punya, nggak apa-apa stick dipinjemin. Nah, teman gua yang satu mulai mukul duluan. Pas mukul yang dipukul tiang. Yang dipukul sticknya mahal banget lagi harganya. Itu stick bapaknya lagi. Jadi ganti, bos. Wah, takut banget gua. Itu driving range. Iya, ini juga di driving range. Jadi kan antara driving range itu kan samping-sampingnya ada pembatasnya, Bang. Pembatas itu yang dipukul sama teman gua. Ya, temen lu sih lagi mabok. Iya, enggak bisa memperkirakan. Wah, gua tanya harga satu batang satu stick tuh berapaan? 35 juta. Gila apa? 35 juta sebiji. Stick golf? Heeh. Tapi nggak ada yang murah kan, maksudnya nggak ada gitu kan? Ada yang murah, ada yang ada yang harganya bapak, satu set 7 juta kan? Punya bapaknya, iya punya bapaknya. Udah custom bagus gitu loh, goy. Kalau pakai stick billiard nggak bisa ya? Wah, lu pakai cangkul ya deh. Pakai stick poki. Wah, stick poki, cok. Stick poki. Bentar, ini apa-apa nih? Ini apa-apa gua dulu? Lagi jalan, gua lagi jelasin jalan dulu. Dulu dong. Gua lagi jalan terus kayak lu spawn gitu loh. Terus ini namanya tuh timing. Kan ada kena timing. Di atas, tahu enggak? Iya, gua lupa. Oke, temen gua di atas lu cari deh. Oke, udah. Shit, gua dijual lagi. What the hell? Kan itu emang pekerjaan lu. Iya betul juga, tapi gua gak pernah dapat bagian apa-apa, bro. Betul juga lu. Iya yeah. Gua setidaknya mendapatkan persenan kayak apa kayak gitu dari hasil jualan. Oh, gue dari sini. Oh iya. Iya yeah. Halo. Halo, Kyo. Halo. Halo, Kyo. Kyo, lu tau gak sih lu? Apa? Jelas, jelas. Emang iya? Jelas lah. Oh, shit. Jelas banget lah. Oh, shit. Itu kan nih. Iya, lu ketik yang mana. Wah, okay. Oh, gua kayak lu pasti mau chat all ya. Iya. Jelas, Kyong. Nih, gue kasih tau kenapa gue bisa tahu. Eh? Tuh. Kyong, itu lebih... Jadi lihat Kyong, bendanya. Kalau nggak itu jangan jadi itu. Iya. Itu, Kyong. Kyong, yeah. Itu gak simetris, Kyong. Oh iya, yeah, iya yeah. Ah, gimana? Maksud gue bukan rotetnya bener yang tadi. Tapi lu gak simetris sama benda yang lainnya. Jadi ketahuan juga itu. Ah, gini. Kurang, Kyong. Kurang ya. Kyong, bukan rotetnya, Kyong. Bukan rotetnya, Kyong. Jarak. Ya. Nah. Udah cocok nih rasanya nih, Goy. Udah cocok nih. Udah untuk lebih enggak ketahuan dari sebelumnya lah. Oh, gitu. Iya. Emang tadi dia sebenarnya gimana? Tadi dia kelihatan banget dia. Gua diberitahu tips-tips and trick-nya gitu. Tips and trick-nya dia. Coba sebelumnya gimana? Sebelumnya tadinya dia lurus. Lurus, terus yang lainnya bengkok-bengkok. Kembong-kembong dia. Ya, gue tadi agak kembong-kembong. Jadi kalau buat orang mata OCD tuh susah lah gitu. Gitu. Bentar, kenapa berubah? Ini temen lu mana? Ini namanya kayu. Lu kenapa, Yogi? Lu dia kenapa? Oh iya, kan udah nih, iya dia udah tahu itu gua, Kyong. Oh, dia udah tahu. Udah lah,
Berarti orang dia center ke gue. Ya, berarti kayak gimana nih yang ini nih? Jadi awalnya lu dia nih kayak tahu dulu kayak ini namanya rekayasa. Gua kasih rekayasa ya. Dari lu nah. Sebelum benda ini. Oh, jadi dari gua sebelum benda ini. Jadi gini, ya. Bang. Gua tadi itu. Begini, ya kan? Terus kan gua bilang ketahuan banget kan? Gua begini. Ketahuan banget enggak nih? Iya. Terus gua ambil benda ini. Ya kan? Nah, terus gua begini. Nah, kata Yu, gua ini enggak simetris. Nah, gua coba rotet-rotet dong begini. Nah, gua rotet-rotet begini nih. Terus gua kabur. Wah, gua besar banget tuh benda. Lu salah sih pilih kamu. Gua salah ya. Lu menjelaskan. Iya deh, gua salah. Gua salah banget, sorry deh. Iya, gue agak pas awal-awal masuk itu agak greger gitu nggak sih, Bang? Iya, pas berubah. Oke deh, maafin internet gue yang cepet ini deh. Kok mungkin itu internet gue terlalu cepat? Itu kok gue kesel ya dengarnya. Loh, internet lo emang nggak cepat? Emang enggak. Masih ada di dunia ini internet nggak cepat? Ada internet gue contohnya nggak cepat. Oh shit. Lu tahu kan internet gue gimana nih? Itu modelnya internet gue sering nge-lag. Sering-sering nge-lag. Sering-sering DC sendiri. Oh, itu lu. Ketahuan. Oh, kenapa lu enggak langsung ngomong gue itu gue gitu loh? Tak gua enggak tahu lu mau nembak. Gua enggak tahu, gua tahu lu mau pindah-pindahin barang, tapi gua enggak tahu lu mau nembak. Kan gue coba kok ini, gue bilang kok ini nggak bisa. Ya udah gue coba cara bisanya kan. Kalau nggak bisa, biasanya orang. Oh iya. Nah, kadang-kadang tuh kita pencet, tuh ada benda yang nggak keangkat gitu loh. Makanya gue memastikan dulu. Itu ada lagunya nggak sih? You leave me up when I among your shoulder. Itu lagu siapa? You leave me up. Lagu gue. You race. Oh iya. Lu mau gue jual temen gue gak? Wah. Coba deh. Tunggu. Gue akan tunggu sampai menit 1 deh. Kalau lu gak ketemu juga temen gue jual. Oh gitu. Bang lu yang mana ini bang? Oh ini. Bentar. Wah. Ini urutannya 3-1. Bang, temen kita sih benar-benar sialan loh, Bang. Dia menghafal. Ngafalin dulu. Oh, alah. Dia mencari kita. Ya ngafalin ini sambil nyari gitu loh, bukan ngafalin toh. 3-1, 3-2, 3-2, 3-1, 5. Oke. 3-2, 3-1, 3-2, 3-2, 5. Oke, gua hafal ya, gua hafal. Lu hafal ya. Ulangin lagi berapa tuh? 3-1, 3-2, 3-2, 5. Ah, hafal gua. Tadi perasaan dia ngomongnya awalnya 3-2, 3-1 ya, bukan 3-2 ya. 3-2, 3-1. Kita naik lagi, kita cek lagi. Coba lu cek lagi deh, benar-benar deh. 3-2, 3-1 nih awalannya nih. 3-1 bener tuh. Enggak, tadi lu ngomong 3-2. 3-2, 3-1, 3-5. 3-1 bener, 3-1, 3-2, 3-1. 3-1, 3-2, 3-2, 3-1. Bener. Lu tata-tata gue liat-liat, lu pasti di pintu. Dex. Susah ini ngumpetnya, susah di sini, susah. Susah. Oke. Gue lagi nge-vape rasanya hazelnut biskuit. Oke. Terus Yogi lagi nyari di mana tuh? Yogi di mana? Oh. Artinya. Yogi di sini. Wah, kepencet. No. Lu bilang no. Iya, gua bilang no. Snooping as usual, my friend. Ini kok enggak bisa? Yeah.
Yogi lagi olahraga. Oke. Ini benda apa? Itu topi koki, Goy. Itu topi koki. Wah, kuat banget. Oh. Giong, gua selamat, Giong. Udah liat gua pada Giong. Iya. Iya. Serius. Dia sibuk mengacak sih orangnya. Iya. Dia suka tukang ngacak nih. Serius. Goy, dia di bawah. Dia di bawah, cepat. Dia di bawah. Cepat. Ya. Di basement. Ya. Eh? Wah. Ada anak kecil di situ. Darimu. Aduh, ini enggak ada tempat bug atau tempat rahasia sih. Dia, wih. Alah, kenceng banget. Ada lagu. Ini nggak ada secret roomnya nih, maaf ini. Woi, ada tembakan tuh, gue denger. Lu denger ada tembakan ya? Iya. Gue cuma bisa. Ada satu harapan doang nih. Satu. Oh no. Wah. Gua tersangkut, bro. Gua enggak bisa gerak lagi. Tersangkut. Sangkut gue. Gatal lagi dong gue. Gua ngejuknya. Gerak gua tersangkut. Lu bunsep. Terkungsep. Ter esmeralda. Esmeralda. Ini dia nih. Ini dia nih yang tersangkut nih. Halo. Tersangkut, bro. Coba awas dulu, bro. Bentar, bro. Nah, gua awas deh. Wah. Nah, bisa, bro. Coba kasih gua benda deh. Coba gua kasih benda. Yang kecil enggak bisa kan, ini tersangkut. Ya ampun. Here's some cash, guys. Someone take it. Ya ampun. Kasih yang kecil. Ini kecil. Ini kecil. Nah. Kasih gua kesempatan ya. Ya, gua kasih lu kesempatan. Ye. Yeah. Tapi gua lupa nanya tadi. Bro, numpang nanya, bro. Apa? Temen lu di mana, bro? Temen gua di enggak tahu gua. Beneran nggak tahu gue, Kyong. Lu nggak tahu temen lu di mana ya? Biar dia nggak ngasih tahu gue ada di mana, gue jual temen gue boleh nggak? Boleh. Gue nyangkut, bro. Gak usah lu jual. Dia nyangkut lagi, mas bro. Gue nyangkut lagi, bro. Udah deh. Oh baby, a triple. Oh yeah. Gue nyangkut lagi. Buat lagi. Tiada maaf. Loh, hilang. Bro, raknya hilang. Woi, raknya hilang, Goy. Goy. Iya, makanya. Woi. Woi, raknya hilang, Bos. Kenapa woi? Harusnya yang hilang bukunya. Ini yang hilang raknya, Cok. Keren. Meledak kali raknya. Masa rak bisa meledak? Yang gue tau bisa meledak raket. Itu bisa meledak. Raket. Oh iya. Roket. Coba gue tembak. Gue jadi pengen nonton Guardian of the Galaxy lagi deh. Kenapa tuh? Karena pengen lihat si roket. Rakun, roket terakun. Ini adalah jalan rahasianya. Apakah ini jalan rahasianya, guys? Bisa. Kok gue gak denger tahunnya nanti. Bambang ya? Aneh ini. Kita coba nanti. Ini kesini, tembus yang sana. Wah, lu sih selesai sih, Kyong.
Gue dijuk ya sama si sialan ini. Lu selesai sih. Oh, dia bikinnya kotak gini mapnya. Ini gak bisa kepake, ini gak bisa kepake. Gak bisa. Emang lu menyembunyikan tahun lu ya? Lu gak ngetahun-ngetahun dari tadi? Ngetahun kok. Cuma satu berarti guys yang bisa menjadi tempat rahasia, yaitu yang tadi doang. Oh, ini di sini juga nggak bisa nih. Sialan. Cuma ini. Ini sampai ke. Sialan, dia jalan-jalan. Okay. Sialan. Anjir. Aduh, melek banget. Aduh. Lumayan lu ngelewatin gue udah 4 kali tadi, Kyok. Bang, gue ngelek parah. Awal-awal emang gue biasa kayak gitu. Oh, gak bisa, cuy. Wah. Where are you? Here I come. Bagus, tempat gua menemukan ruang rahasia. Mantap. Gua menemukan ruang rahasia ya. Ini rahasia banget nih, sumpah. Coba di mana? Rahasia. Kan gua yang jaga. Iya. Ini tempat gua juga bagus banget, Kyo. Gua adalah barisan paling depan. Lu garda. Gua bohong kok. Gua garda depan ya. Kata Akyong dia bohong, Bang. Begini rasanya punya teman Kang Cepu ya. Kang Cepu. Iya. Yeah. Gua biar enggak ada maling ini, Kyong. Makanya gua harus paling depan. Gua berjaga banget anaknya. Lu anaknya garda depan banget dah. Iya. Jadi biar enggak ada maling. Biasanya ini kalau ada zombie juga gua selalu kayak gini gua. Sejak kapan ada zombie? Di film-film biar zombie gak masuk tuh begini caranya. Oh, itu caranya. Itu bunyi apa ya? 3-1-2-1-2-1-1-1-1-1. Lu hafalin juga kan? Dia ngafalin ya, orang dia bukan ngafal, orang dia lagi nyebut. Ini nomor Gotel. Wah. Kyong, lu jadi pemain togel berapa lama, Kyong? Orang di sini. Sialan, gue gak pernah menyangka bakal ditanyakan hal itu. Gue nanya, gue kan polos orangnya. Kalau lu gue nanya. Lu sih polosnya jebelin ya, tapi lu bisa polos, lu bisa menyebabkan gue dibuhi, cowok. Lo itu kan dulu, nggak apa-apa. Sekarang masih sering ya, Kyong ya? Sekarang lebih sering lagi ya. Sekarang sulit bro. Iya, karena bandarnya udah ditangkap semua. Betul. Iya. Aduh. Gua ngakak banget dah. Ini jaga siapa sih ah? Ini kenapa? Oh, Sonba. Tapi, itu dari budaya mana sih, Kyong, sebenarnya? Togel tuh gua bingung dah. Kan Singapura. Oh, startnya Singapura. Sebenarnya itu tuh lotre kan, tapi di sini togel gitu ya. Iya. Yeah. Kenapa sempit banget nih, coba tes dulu. Ini gua, Bang. Ini gua. Berdarah, Bang. Iya. Bang. Ampuni gua, Bang. Ampuni gua, Bang. Kenapa tadi gua tembak di situ? Kenapa? Karena yang lainnya longgar, lu doang yang sempit. Wih, Iya. Gua kan tadi katanya suka sempit. Ampun, Bang. Bang, tolong. Lihat gua, Kyong. Garda depan. Kan gua bilang, gua garda depan. Bentar, ini lu nyanggut atau gimana sih?
Enggak. Enggak, dia emang tolol aja. Ya, lu tahu enggak kalau di film-film zombie kan ini begini kan nih. Iya, harus di biar zombinya enggak masuk. Nah, gua dari tadi gitu. Ini diginiin. Nah, coba Mamang lu tumpuk lagi, Bang. Lu tumpuk lagi, Bang. Lu tumpuk. Kayak di zombie-zombie begitu. Sekarang lu yang jadi zombinya, Bang, pura-puranya gitu ntar. Nah, tumpuk. Jadi enggak efektif ya. Tidak efektif. Kalau zombinya dari di dalam. Gue lagi praktekin film-film zombie kan. Biasa pakai kayu ditutup. Terus gue enggak expect kalau bukanya ke dalam, Cok. Gue kira pintunya bakal keluar. Ah, gue masih nge-lag. Weh, lu lagi diapain, Kyong? Oh no. 3, 2, 1. Berat nih. Wah, udah pasti auto ketahuan sih gue sih. Oh no. Artinya apa, Kyong? We are fucked. Kyong, dia udah hafalin ini. Emang iya, Bang. Aja. Gila, gua tuh hafal, Cok. Dia suka menghafal yang enggak penting ya. Iya. Aduh. Antara jenius dan tolol menjadi satu nih tempat gue ini sebenarnya nih. Yeah. Jenius dan tolol menjadi satu ya. Yeah. Antara jenius dan tolol. Gue enggak tahu deh yang mana deh. Antara jenius dan tolol tuh istilahnya apa, Bang? Apa tuh istilahnya tuh? Getol. Berarti kalau gua getol sama dia, berarti itu di antara jenius dan tolol. Jetol. Bukan getol, jetol, JE, jetol. Oh, jetol. Wah, pintu enggak bisa dibuka. Oke, semangka ya. Kenapa? Semangka. Tisu habis. Harus beli tisu nih. Oke. Itu harus dihafal, gue. Daerah situ, gue. Ada apa sih? Dia sudah mengulak buku-buku. Ada apa sih? Maaf nih, tapi gue baru saya membaca sebuah pesan, Goy. Apa? Lu mau tau gak pesannya apa? Apa? Wah, lu sih Amsyong. Darah! Kalau gue jujur nggak permainan namanya. Tapi lo tahu kan, gue cek tahu kan? Tahu. Gue berpura-pura tidak tahu. Enggak. Tapi dengan berpura-pura nggak tahu lo tuh dengan bilang ada apa sih itu adalah menandakan kalau iya itu gue. Di ruangannya cuma ada kita berdua. Antara aku dan kamu. Lu bisa diam apa enggak? Enggak. Kan gua telepon. Ah, apa dah, coba kata dia apa, coba kasih tahu dah. Lu bisa diam apa enggak? Enggak. Enggak bisa diam. Yakin? Ya bisa, gua bisa diam. Gua bisa diam. Oke, temen lu di mana? Temen gua di ruangan yang sama dengan gua karena dia bisa lihat gua Amsyong katanya. Ih, dia di atas. Coba anterin dong. Dia di atas. Indo, di mananya? Nih. Setahu gue dia di sekitar sini. Nih, sekitar sini tadi. Nih, Anda lihat ini terjatuh. Ah. Itu dia, gue yang jatuhin. Oh, itu lu yang jatuhin. Tapi dia tadi bisa ngelihat gue dengan jelas. Lu ngobrak-ngabrik buku. Nah, itu dia tahu jelas. Berarti dia di situ. Oh.
Gimana Kang Bambang? Wah, Yogi is drunk. Kenapa kamu mabuk, Koi? Why? Why? Why Yogi? Lah, udah selesai. GG. Mabuk.